Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel? Iya, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di kota Bogor. Nih, Time Attack, alamatnya ada di bawah sini. Oke, video kali ini gue akan memberikan rekomendasi-rekomendasi velg-velg Ring 17 yang akan membuat tampilan mobil kalian dengan PCD 400 dan 414. Terutama gue akan kasih rekomendasi untuk Honda Jazz, Toyota Yaris, Ring 17 biar tampilannya menjadi jauh lebih elegan. Ya, penasaran Ring 17 HSR yang bisa bikin elegan tuh apa aja? Ikutin video ini sampai selesai. Nah, untuk pilihan pertama gue sudah jatuh kepada HSR Okayama. HSR Okayama ini memiliki spesifikasi Ring 17 dengan lebar 7,5 di bagian depan dan 8,5 di bagian belakang. Tentunya dengan outfit yang berbeda yaitu 42 dan 38 di bagian belakang. Nah, dia memiliki PCD 400 dan 414. Oke, langsung kita lihat dari yang pertama, dari desainnya. Dia memiliki 6 palang yang dimana di setiap palangnya itu dia seperti garpu ya, dua-dua kayak gini. Namun, teman-teman perhatikan, jadi memang ada dua gini tapi dia semacam kayak ada bayangannya. Ada bayangannya. Nah, ya, bayangannya ini membentuk huruf V di antara palang satu dengan palang lainnya lagi. Nih, ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, yang gue suka itu adalah bagian lubangnya. Lubangnya ini dia rata dengan face-nya. Ya, di sini ada 400 dan 414 rata. Jadi akan terlihat sangat rapi sekali. Terus yang ketiga adalah dari bagian lips-nya. Lips-nya ini memiliki lips yang bahasanya itu adalah celong. Nah, inilah velg celong. Ya, jadi bagian face sama celong sama lips-nya itu dia kurang lebih ada sekitar 5 cm lebih ya ini. Ini kalau nggak salah yang bagian belakang nih yang 8,5 ya, jadi terlihat sekali celongnya gitu. Nah, kalau kalian pakai velg ini di mobil-mobil Jazz gitu ya, terutama ya Jazz atau di Avanza atau Xenia, itu belakangnya pasti akan kelihatan montok sekali ya, manis banget pasti tentunya. Terus yang kedua kita akan lihat dari segi aksesorisnya. Di sini dia di antara palang dan palang ini, di inner lips-nya ini dia ada ripet-ripetnya ya, yang menanda yang apa ya, memberikan kesan elegan lebih maksimal lagi ya. Dan yang terakhir bagian ketiga yaitu adalah dari bagian warnanya. Kalau teman-teman perhatiin dari segi warnanya, secara basicnya ini dia adalah warna silver nih ya. Nah, namun khusus di bagian face dan di bagian inner lips-nya itu diberikan warna polis ya. Tuh, teman-teman bisa lihat, jadi ini perpaduan antara silver dengan warna polis. Warna yang paling perfect untuk mobil elegan. Penasaran? Langsung fitting di mobil kalian sekarang juga. Di seluruh official store HSR Wheel, gratis fitting tentunya. Untuk selanjutnya, gue udah siapin ini adalah HSR Mid 01. Velg original design dari HSR Wheel yang pertama kali. Ya. Dengan spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5 rata, jadi depan sama belakang itu sama dia. Dengan offsetnya itu ada di 42. Kita akan lihat dulu dari yang pertama dari desainnya. Desainnya mungkin udah sering banget gua ulas desain dari HSR Mid 01 ini, tapi tentunya sekarang akan gua tegasin sekali lagi. Dia memiliki palang-palang yang berbentuk akar. Cuman bedanya di sini ada akar yang kecil. Namun di sampingnya dikasih akar yang besar, akar kecil lagi, akar yang besarnya lagi ya. Udah gitu dikasih perpaduan warna. Jadi dia basicnya warna grey. Namun di 5 palangnya ini dia dikasih warna polis ya, supaya menekankan gaya elegan, unsur elegan ke mobil kalian semua tentunya. Nah, selanjutnya dari HSR Mid 01 ini yang gue suka itu adalah dia memiliki desain yang sangat-sangat bergaya elegan banget gitu loh. Jadi sekali lihat aja tuh udah kelihatan, wih, mobilnya elegan nih gitu kan. Apalagi dikasih warna grey kayak gini nih. Ya, coba contohnya kalau teman-teman pakai mobil warna hitam, misalnya Jazz misalnya, Jazz warna hitam atau Yaris warna hitam, teman-teman pakai velg dengan warna grey polis kayak gini, itu benar-benar bakal bikin tampilan mobil kalian tuh jadi elegan banget. Bayangin kalau emang kalian para pengguna mobil yang tadi gue sebutin, ayo deh langsung coba datang ke toko, coba fitting HSR Mid 01 ini ke mobil kalian. Selanjutnya gue udah siapin ini adalah HSR 10 dengan spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offset 42. Tentunya dia ada di double PCD di 400 dan 414. Dari yang pertama dari desainnya dulu. Desainnya
dia benar-benar acak adut nih. Acak adutnya tuh benar-benar akar. Namun dia memang miring ya. Jadi sebenarnya bentuknya sama, berbentuk Y, cuman miring-miring gitu. Dan dipenuhi dengan keseluruh bagian face dari si velg tersebut. Jadi kalau misalnya contohnya kalian pakai tromol di dalam nih kayak gini nih, ini udah aman nih. Bakal hampir nggak kelihatan banget tromolnya, oke? Yang pertama, yang kedua yang gue suka itu ada ripet-ripet di ujung-ujung, di inner lipsnya ada ripet-ripetnya. Dan yang terakhir itu di lipsnya yang celong. Ya, mungkin ini emang kelihatannya kayak rata, tapi ini terlihat celong nih kalau dari samping. Ini cakep banget. Udah gitu perpaduan warnanya, ini warna hitamnya adalah hitam metalik ya, dicampur dengan lips yang memiliki warna polis. Ya, ini benar-benar sangat elegan sekali. Ya, kalau kalian punya mobil warnanya hitam, hitamnya seperti ini juga ya kan. Keren banget, Bro. Lu bayangin velgnya hitam, bannya hitam, enggak kelihatan kan? Dikasih di sini lips berwarna polis sehingga membuat model desain dari velgnya jadi terlihat luar biasa. Ini sih pasti manis banget ya. Ini bukan nggak fresh-fresh banget, ini udah keluar dari tahun 2021, seingat saya 2021. Namun memang kita baru restock lagi. Kenapa? Karena memang modelnya sangat banyak yang diminati oleh banyak orang-orang. Jadi ya, yaudah deh kita kasih lagi. Tapi kalau nggak salah juga stoknya juga udah tinggal terbatas. Jadi kalau memang kalian mau, buru-buruan deh langsung hubungi official store terdekat dari tempat kalian. Nah, selanjutnya untuk ring 17 elegan dari HSR untuk PCD 400 dan 414, terutama untuk kalian para pengguna Jazz dan Yaris dan sekitarnya, Avanza dan segala macam juga bisa. Ini adalah HSR Mizu dengan spesifikasi ring 17 dengan lebarnya 8 rata depan belakang dengan offsetnya 40. Tentunya dia ada di double PCD, di 4x100 dan 4x114,3. Yang pertama kita lihat dari segi desainnya dulu, HSR Mizu sendiri memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 11 palang. Ya. 11 palang yang dimana di bagian tengahnya ini, dia concave ke dalam untuk lubang bautnya. Nah, ini sangat rapi sekali, gue suka banget. Ya. Sangat rapi sekali. Dan penempatan lubangnya juga sesuai, proporsional. Lalu selanjutnya dia naik palangnya baru sampai ke ujung. Ya. Jadi benar-benar velg ini tuh kelihatan besar. Ya, untuk ring 17 akan terlihat sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia benar-benar sampai ke ujung nih palangnya. Oke. Terus selanjutnya di bagian lipsnya, lipsnya itu dia semacam kayak ada double lips ya. Cuman double lipsnya enggak step lips, tapi dia cuman di sini tengah-tengahnya ada groove-groove-nya di sini. Nah, selanjutnya adalah perpaduan warna dari HSR Mizu sendiri, yaitu basicnya full hitam, namun di bagian face-nya, di bagian face dan mengelilingi lipsnya itu dikasih warna polis. Jadi benar-benar membuat desain dari HSR Mizu ini terlihat sangat elegan sekali. Jangan lupa, kalau udah ganti velg HSR wheel, tentunya kalian akan mendapatkan free benefit, yaitu gratis oksigen, yaitu gratis nitrogen, gratis tambal ban, dan gratis balancing tentunya. HSR Mizu ini juga cocok banget, kenapa? Karena di dopnya ini juga gue suka sih. Agak berbeda dengan HSR yang lain dop-dopnya ya. Jadi pasti akan membuat tampilan mobil kalian jadi jauh lebih elegan. Nah, untuk yang terakhir gue udah siapin, ini adalah HSR Benawa dengan spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offsetnya 42, tentunya dengan double PCD di 4100 dan 414. Ini desainnya sangat futuristik sekali. Ya, dia kalau misalnya kita lihat secara garis besar, dia memiliki 10 palang yang dimana 5 palangnya berbeda. Ini 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dia berbentuk akar, jadi model VVV ditabrak-tabrak segala macem sehingga terbentuklah satu desain, yaitu HSR Benawa. Ini desainnya sangat futuristik dan sangat berani sekali menurut gue ya. Tentunya memang sangat cocok untuk mobil-mobil dengan Jazz, Yaris yang memang kalian ngejar nuansanya itu adalah nuansa elegan. Ya, tertutup dari luar, jadi bagian dalamnya pun juga aman, nggak akan kelihatan bagian tromol atau bagian disc brake di bagian depannya juga nggak akan kelihatan. Terus yang kedua dari warnanya, ini campuran antara warna silver dengan warna polis, balik lagi ya. Basicnya dia warna silver, namun di beberapa aksen dikasih warna polis. Contohnya di lima palang ini tersendiri dikasih warna polis ya. Nah, ini yang membuat HSR Benawa ini memiliki kesan elegan yang lebih kental dibandingkan dengan
mode-mode lainnya tentunya. Huh, kebayang sih kalau ini dipasang pasti ganteng banget ya. Oke ya, nggak usah buang waktu lama-lama. Kalian langsung aja kalau emang suka, screenshot langsung datang ke seluruh official store HSR Wheel untuk fitting-fitting velg secara gratis. Oke boy, tentunya masih banyak lagi pilihan-pilihan dari HSR Wheel untuk kalian yang suka elegan. Namun sepertinya cukup sampai di sini dulu video kita. Kalian boleh tulis di kolom komentar kira-kira velg untuk mobil apa yang harus gue bikinin referensi buat kalian. Oke, tentunya gue akan bikinin lah buat kalian lah ya. Jadi sebelum kalian datang ke toko, kalian udah punya bayangan dulu nih kira-kira nanti velg-velg apa saja yang mau kalian fittingin di toko-toko outlet HSR Wheel. Tentunya jangan lupa yang namanya gratis fitting. Gue ingatkan sekali lagi, gue tekankan sekali lagi, fitting itu gratis ya. Jadi kalau kalian mau ganti velg, luangin waktu kalian seharian untuk benar-benar fitting velg dulu. Kalau udah cocok, udah suka banget, baru kalian bayar. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Gue Aldira, undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore.